Pemirsa, pengembangan daerah Kabupaten Ketapang dipandang perlu penambahan rumah sakit baru. Terlebih kondisi rumah sakit daerah kerap penuh sehingga penambahan rumah sakit baru dinilai menjadi solusi. Laju perkembangan penduduk menjadi alasan Ketapang butuh penambahan fasilitas kesehatan yang memadai. Terlebih daya tampung rumah sakit yang dimiliki kerap penuh pada momen tertentu seperti DPD dan kerap lain jenis sejenisnya. Sehingga hal ini mendasari Kabupaten Ketapang bisa menambah rumah sakit baru. Anggota DPD RI Sukiryanto saat berkunjung ke Ketapang mengatakan wacana penambahan rumah sakit baru pernah dibahas pemerintah daerah namun belum ada kepastian hingga saat ini. Pembahasan tersebut meliputi pengadaan rumah sakit swasta berbasis muslim di daerah Mekarsari dengan luas sekitar 3 hektar lahan. Rencana pengadaan rumah sakit ini merupakan hal baik bagi pemerintah daerah, selain dari sisi pembangunan daerah turut menambah fasilitas kesehatan untuk masyarakat Ketapang. Saya memang niat untuk memberikan pemakaian kepada rumah sakit, kan itu bukan rumah sakit ini, tapi rumah sakit swasta yang sifatnya muslim, rumah sakit Islam. Nah, kita pinjam pakaikan, silakan pakai, silakan menjadi jaminan ke bank. Asal ada MOU dengan kita bahwa ini adalah tanahnya asal dari kita. Sukiryanto menambahkan atas lahan yang tersedia pihaknya memberikan kesempatan bagi seluruh pihak termasuk pemerintah daerah yang ingin membangun rumah sakit muslim di Kabupaten Ketapang.